Hai, salam sejahtera sahabat FISIP. Perkenalkan, saya adalah Ike Devi Sulistianingtyas, Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan hal-hal terkait dengan aspek pembiayaan yang ada di FISIP. Komponen-komponen pembiayaan di FISIP ada 3 yang utama. Yang pertama adalah SPU. SPU merupakan sumbangan yang perlu dibayarkan untuk kepentingan pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan FISIP. Kemudian yang kedua adalah SPP tetap. SPP tetap ini wajib dibayarkan setiap semester sebagai penanda bahwa mahasiswa selalu aktif di setiap semester. Yang ketiga adalah SPP variabel. SPP variabel merupakan biaya yang harus dikeluarkan per SKS-nya. Nah, di luar biaya-biaya tersebut ada biaya lain seperti biaya KKN, kemudian biaya untuk wisuda dan juga pelepasan, serta biaya kemahasiswaan. Mahasiswa diharapkan bisa menyelesaikan studinya selama 4 tahun sesuai dengan kurikulum. Kenapa? Karena kalau mahasiswa menyelesaikan studi lebih dari 5 tahun, maka pada awal tahun ke-6, mahasiswa akan dikenakan biaya studi sesuai pada saat tahun tersebut berjalan. Jadi bisa jadi biayanya akan lebih mahal daripada ketika pertama kali masuk. Estimasi biaya untuk studi di Universitas Atmajaya Yogyakarta di program studi Ilmu Komunikasi dari tahun pertama sampai akhir termasuk semua biaya tadi berkisar sekitar Rp92 juta. Sedangkan untuk estimasi biaya pada prodi sosiologi berkisar sekitar Rp87 juta. Nah, itu adalah estimasi biaya untuk 4 tahun. Lebih dari 4 tahun, maka biayanya pasti lebih dari itu. Maka perlu diselesaikan studi di Atmajaya untuk bisa sesuai dengan kurikulumnya, yaitu 4 tahun. Semua informasi tentang biaya studi tersebut bisa diakses di web FISIP. Kemudian untuk orang tua maupun mahasiswa bisa membayarkan biaya studi tersebut melalui jejaring kerjasama kami dengan berbagai macam perbankan seperti BRI, BNI, CIMB Niaga. Selamat bergabung bersama kami.